Pertama sekali syukur kepada Allah SWT, walaupun tewas kita harus bersyukur dengan ketentuannya. Dan dalam masa sama, pemain saya sebenarnya telah memberikan yang semampu mereka. Dan saya faham masih lagi keyakinan menghantui mereka apabila berada bersama bola bersama di kaki mereka. Dan sudah pasti benda ini satu homework yang cukup besar untuk saya lalui dalam masa tempoh 3 hari sebelum bertemu dengan Kedah. Dan juga saya faham dengan kehendak semua peminat dan penyokong, dan saya tak menyalahkan mereka dalam keadaan begini. Dan seharusnya saya terus memberikan tambahan keyakinan kepada pemain. Dan inilah bola sepak Super League yang mereka harus lalui. Tidak mudah sebenarnya untuk pemain muda beraksi, tapi perlukan dorongan yang baik supaya mereka akan dapat di akhirnya nanti kebaikan yang menyeluruh untuk pasukan. Dalam masa 6 hari sudah pasti saya kata bukan mudah untuk semua orang mengadaptasi apa yang direncanakan. Sungguh pun begitu, para pemain saya telah mencuba sebaik mungkin. Dan untuk mereka membiasakan dengan sorak permainan, bukan boleh kita andaikan dalam satu perlawanan kompetitif untuk mereka. Dan saya rasa perlu menilai dengan sebaik mungkin. Dan juga tidak hanya peminat menilai mereka, pemain juga harus bounce back dari apa yang dah berlaku dan tidak perlu terus tunduk, kerana kita perlu berhadapan dengan suasana sebegini. Inilah bola sepak, inilah dia punya warna-warni bola sepak, yang mana kalah sudah pasti tidak menerima apa pujian. Dan juga seandainya mereka bersungguh-sungguh, mungkin barangkali akan menyinar di kemudian hari, siapa tahu. Dan saya mengharapkan mereka faham dan juga cabaran yang akan mereka lalui untuk pusingan kedua nanti. Saya rasa dalam Liga Super tidak ada yang tak sukar. Apabila kita melihat ke semua perlawanan, tim-tim yang kita lalui, yang saya rasa yang telah dilalui oleh pasukan Perak, semuanya baik-baik belaka. Jadi saya mengharapkan pemain cuba bounce back seberapa segera, kerana perkara tersebut perlu dihindari daripada mereka, kerana bola sepak ni menuntut kesungguhan. Tak perlu kita merintih apabila kita mengalami kekalangan hari ini, kerana kita tahu perjalanan kita cukup jauh dan bukan boleh dinilai dengan satu perlawanan untuk menilai semua ataupun pemain sendiri menilai apa yang mereka mampu lakukan dalam setiap pergerakan. Dan untuk itu, ada pemain yang meningkat dalam perlawanan dan ada juga pemain yang masih lagi belum faham sepenuhnya. Jadi benda-benda begini saya rasa perlukan bukan perlukan masuk untuk memahami, tapi dengan adaptasi segera, pasal liga tidak menanti kita. Sebenarnya kita kena menanti dalam keadaan tarikh bila kita akan berlawan dengan pasukan-pasukan yang akan kita tentang selepas ini. Striker import Sio masih injured. Saya menerima pasukan dalam keadaan injuries dan saya dikabarkan masih lagi mengambil masa yang lama. Tapi saya tak tahu selama mana, mungkin 2 minggu, 3 minggu sebelum bagi saya lama. Dalam keadaan hari ini, saya rasa saya agak lama dan sentiasa terasa panas apabila pemain tidak mencukupi, kan. Jadi semua boleh lihat. Dan inilah ruang yang mereka harus gunakan sebenarnya. Pemain tidak boleh terus dibuat kesenangan. Maksudnya, bola sepak perlukan tekanan. Dan tekanan itu mereka harus lalui dengan baik untuk merealisasikan impian terus berada dalam liga. Maksud saya bukan ditinggalkan jauh dengan aksi-aksi yang tidak mampu untuk match dengan pasukan lawan. Baik, sama.